Loh, mau kemana, Bu? Ibu mau pergi. Ibu udah gak tahan sama bapak kamu. Pergi kemana? Ya, kamu sama bapak kamu aja. Ibu udah gak tahan hidup susah sama bapak kamu. Pak, Gunawan terpaksa ngelakuin ini. Kenapa, Bu? Untuk berobat adik dan keseharian kita, Pak. Kalian ini cerewet banget sih. Kakak kasih tahu ya, ibu kalian tuh udah mati. Dan gak bakalan balik lagi. Ibu. Dan berbaktilah kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Quran Surat Maryam ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mary Werix dan rekan saya Angel Elga kembali menjumpai Anda pada acara Tawakal pada pagi hari ini. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mario? Sama, alhamdulillah baik juga. Pemirsa Tawakal dan juga pemirsa ANTV, pada pagi hari ini saya Angel Elga ingin mengajak kembali pemirsa semuanya untuk mendengarkan hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Mas Duki. Langsung saya sapa beliau ya. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Ya, bagaimana Mbak Elga? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Mas Mario gimana? Alhamdulillah baik Ustadz. Ya, Mas, apa namanya? Gunawan. Mas Gunawan. Mas Gunawan ya, kita samarkan namanya Mas Gunawan. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Gunawan langsung saja sampaikan dan ceritakan, silakan. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya jadi tulang punggung di keluarga saya karena ibu saya dia lari untuk menikah dengan pria lain. Jadi saya, adik saya sama ayah saya ditinggal pergi karena ibu saya dia memilih untuk tinggal dan menikah dengan pria lain. Itu pada usia berapa? Orang tua saya bercerai pas saya usia 18 tahun, baru lulus SMA. Ada berapa saudara? Saya ada dua. Dua saudara. Pada saat sebelum ibunya meninggalkan kalian semuanya dan juga ayah gitu ya, itu apa yang dikeluhkan oleh ibu sendiri? Gitu? Ibu saya itu sebelum bercerai selalu masalah ekonomi. Ya, jadi kayak ayah saya itu selalu diremehkan karena sejak sakit ngeluh, wah bagaimana ini penghasilan kurang, ini itu, dan mungkin ketemu orang yang sudah mapan malah tertarik dan teganya ninggalin kami semua. Loh, mau kemana Bu? Ibu mau pergi. Ibu udah gak tahan sama bapak kamu. Pergi kemana? Sama bapak kamu aja. Ibu udah gak tahan hidup susah sama bapak kamu. Tapi Bu, kita masih butuh ibu. Lihat tuh bapak kamu, sudah pincang, gak kerja. Kita mau makan apa setiap harinya nanti? Kasihan anak-anak jika kamu pergi. Ya kamu uruslah anak kamu. Gunawan juga udah besar kok. Udah sana, aku mau pergi. Bu, ibu. Pak Ustadz, ini yang saya tanyakan ini, bagaimana kalau dalam Islam hukumnya seorang istri meninggalkan suaminya yang dalam keadaan sakit dan tidak bisa mencari pekerjaan, mencari nafkah untuk keluarganya dan menelantarkan anak-anaknya, seorang istri Pak Ustadz? Jadi memang tidak boleh seorang ibu meninggalkan keluarga, itu sudah pasti. Dimanapun tidak boleh seperti itu. Apalagi ibu saya kira mempunyai kesabaran yang luar biasa mestinya. Ada kesabaran yang besar yang harus ada dalam jiwa ibu untuk mempertahankan keluarga. Bahkan kalaupun suami sakit, maka biasanya ibu yang solihah, gitu ya,
atau suami atau istri yang solehah, itu justru dia akan menjadi ibu untuk menanggung, ya, untuk menanggung apapun yang terjadi. Cuma saya kira catatan buat kita, Mas Gunawan tetap harus mencari ibu itu, mencari ibu kandungnya. Karena ibu kandung itu sudah yang melahirkan Mas Gunawan dan adik-adiknya. Itu saya kira catatan yang penting. Nah, sebelum nanti kita bahas hal-hal yang lain, tapi kewajiban moral bagi seorang anak ya itu adalah mencari di mana ibunya. Walaupun apapun yang terjadi, karena kalau persoalan kesalahan si ibu itu adalah tanggung jawab ibu kepada suami dan tanggung jawab ibu juga kepada yang di atas. Mas Gunawan, tadi kan Mas Gunawan menceritakan bahwa Mas Gunawan menanggung semua ya, harus menjadi tulang punggung buat adik-adiknya dan juga bahkan kepada ayahnya ya. Mas Gunawan, apa yang Mas Gunawan lakukan? Kalau saya sih apa aja saya kerjain ya, serabutan sampai jadi dari tukang bersih-bersih, ngamen, terus pernah jadi OB juga. Ya, apa aja yang saya lakuin, yang penting nafkah keluarga saya terbutuhi dan adik-adik saya yang penting bisa sekolah. Ya, tapi cukup dengan OB, dengan bersih-bersih, dengan yang Mas lakukan selama ini, yang ya. Lakukan ini cukup. Gimana ya, kalau dibilang masih kurang cukup. Ya. Pasti tidak cukup ya? Pasti terus dijalankan terus. Ya. Luar biasa itu. Yang penting halal lah ya Mas Gunawan ya. Nah, Mas Gunawan ada yang pengen saya tanyakan nih. Kita mendapat informasi dari salah satu tim. Katanya Mas Gunawan ini pernah mendekap di penjara ya? Pernah masuk penjara ya? Boleh cerita? Saya pernah ya, kurang lebih setahun lebih itu masuk penjara. Saya hilaf karena kepepet, di mana adik saya yang satunya sakit, yang satunya mau ujian, harus butuh biaya. Pas saya jadi OB di sekolahan, kebetulan di sekolah adik saya. Pas jam olahraga, karena kelas sepi, nggak ada orang, beberapa handphone saya ambil. Ya, sempat nggak ketahuan, tapi tiba-tiba, ya mungkin ya namanya orang kalau buat jahat pasti akan sial ya. Ketahuan dari CCTV, polisi tangkap saya. Selamat siang, Pak. Apa benar ini rumahnya Pak Gunawan? Betul, Pak. Ada apa ya, Pak? Silakan. Ada Bapak diduga melakukan tindakan penyelenggaraan kecurian HP. Wah, surat ya, Pak. Anak saya anak baik, Pak. Ini, Pak, suratnya. Bisa dibaca. Gun. Gunawan. Iya, Pak. Apa nih? Kamu bisa jelaskan. Kamu yang mencuri HP di sekolah, kan? Iya, silakan ya, mau orang tolong. Kenapa sih? Maaf, Pak. Gunawan terpaksa ngelakuin ini. Kenapa, Bu? Untuk berobat adik dan keseharian kita, Pak. Udah, sekarang gini aja, Bapak. Biar saya ngajar kantor polisi. Bisa dijelaskan kantor polisi. Buat. Sekarang anaknya kita bawa dulu. Pak. Ayo, Pak. Udah, Pak, tolong, udah. Pak. Ser. Pak. Ayo, tolong, Pak. Jadi ada kisah yang menarik ya, untuk kita ambil pelajaran dari Mas Gunawan ini. Jadi dalam Islam itu, Mbak Angel ya, Mas Mario, itu yang namanya mencuri itu kan hukumnya potong tangan. Tetapi di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu ada orang mencuri karena kelaparan. Nah, karena mencuri karena kelaparan, maka Umar mengambil keputusan sebagai khalifah tidak dipotong tangan. Karena apa? Karena dia semata-mata karena kekurangan ekonomi kelaparan, bukan karena berniat mencuri. Saya kira apa yang dialami oleh Mas Gunawan itu nasibnya sama seperti ketika ada seseorang di zaman Khalifah Umar itu melakukan pencurian. Jadi ini berbeda. Jadi Mas Gunawan saya kira adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat punya tanggung jawab terhadap kedua adik-adiknya untuk melanjutkan ekonominya. Tetapi rupa-rupanya Mas Gunawan ini tidak banyak ya orang berempati ya, keluarganya, familinya ataupun yang lain-lain berempati terhadap tanggung jawab Mas Gunawan seperti itu. Bapaknya sakit tidak off ya secara ekonomi, istrinya tidak ada, lalu ibunya dia juga bukan istrinya Mas Gunawan tapi ibunya Mas Gunawan tidak ada, kira-kira seperti itu kan.
maka dia tanggung sendiri. Saya kira ini luar biasa. Jadi ketika memang harus dihukum karena memang itu adalah mencuri ya, itu adalah sebuah pelanggaran pidana, itu ya dihukum. Ini saya kira pelajaran yang baik ya kepada kita semua, terutama kepada Mas Gunawan, bagaimana agar ke depan Mas Gunawan lebih tangguh untuk menjalani hidup, saya kira itu. Mohon izin Pak Ustadz, ini juga kan kita dan Mas Gunawan ya, mohon izin, ini juga kita mengundang ayahanda dari Mas Gunawan ya, biar bisa di sini menceritakan juga ya apa yang terjadi dan bisa minta solusi dari Pak Ustadz juga ya. Kita undang aja ayahandanya ya. Oke. Bisa pasangan Mbak, selamat datang, selamat datang. Alhamdulillah ya Mbak, saya dikasih anak yang soleh. Dia mau mengurus saya dan adiknya. Tapi dasar manusia Mbak ya, gak ada yang sempurna. Dia sangat membenci ibunya sampai sekarang Mbak. Kalau dari Bapak nih, bagaimana perasaan Bapak sama mantan suami, mantan istri Bapak itu dulu? Apakah sudah ikhlas atau masih memendam dendam, marah-marah dari Bapak sendiri? Awalnya sih Mas, sakit. Apalagi kondisi saya lagi sakit, Mbak. Dia meninggalkan saya. Saya seperti dibuang seperti sampah, Mbak. Tapi Bapak... Tapi sekarang, saya sudah ikhlas, Mbak. Dia meninggalkan saya. Udah gak usah dibahas lagi, Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah tahu anaknya Mas Gunawan ini luar biasa tanggungnya, punya tanggung jawab yang besar? Pasti senang ya, Pak, ya? Senang punya anak yang sangat tanggung jawab seperti ini, Mbak. Kalau gak ada dia, mungkin kita mati kelaparan, Mbak. Maaf nih, Mas Gunawan. Saya potong sebentar. Mas Gunawan, Mas Gunawan sampai sekarang punya rasa dendam terhadap ibunya? Masih ada rasa begitu? Gimana ya? Kalau dibilang rindu-rindu, ya. Tapi kalau dibilang dendam, ada juga. Gimana sih? Saya lihat ya, ayah saya sudah baik dari kecil nafkahi saya. Hanya gara-gara kecelakaan, terus gak bisa cari uang, ibu saya tiba-tiba berubah haluan seperti ini. Ya saya lihat orang tua saya dijolimin gitu, sakit lah. Ya, kalau dibilang benci, saya gak benci orang, cuma saya benci kelakuannya, itu aja. Iya, karena bagaimanapun itu ibu kandungnya Mas Gunawan ya. Nah, di Pak Ustadz ini kan Mas Gunawan sendiri dilema sebenarnya ya. Ada rasa benci, ada rasa rindu. Ini bagaimana secara hukum Islam Pak Ustadz, seorang anak yang ada rasa membenci terhadap ibu kandungnya sendiri dengan peristiwa yang sudah Mas Gunawan lakukan? Ya, tadi sebenarnya Mas Gunawan sudah memberikan satu jawaban kata kunci yang menurut saya itu bagus ya, dan itu perlu untuk terus dikembangkan. Kata kunci yang bagus itu yaitu adalah bahwa saya tidak membenci ibu saya, tetapi yang saya benci itu adalah tindakannya atau tindakannya. Karena apa? Karena memang tidak pernah boleh dimanapun, di dalam ajaran agama manapun, terutama di dalam ajaran Islam, untuk membenci terhadap orang tua. Nah, apalagi itu adalah ibu kandung yang melahirkan kita. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kalau dalam istilah ilmu hadis, kalau Imam Bukhari Muslim itu muttafaqun alaih ya. Jadi itu sudah hadis yang sangat dipercaya bahwa itu sabda dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
Nah, hadis itu menyatakan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya sayangi?" Ya, untuk saya sayangi. Maka Rasulullah menjawab bahwa orang itu adalah ibumu. Kira-kira seperti itu jawabannya. Lalu kemudian si sahabat itu menanya lagi, "Setelah itu siapa Rasulullah?" Maka kemudian Rasulullah menjawab lagi, "Ibumu." Gitu kan. Lalu ditanya lagi yang ketiga kalinya, "Lalu setelah itu siapa Rasulullah?" Dijawab lagi oleh Rasulullah, "Ibumu." Sampai tiga kali berturut-turut kata-kata ibu itu. Baru setelah itu ditanya lagi oleh sahabat keempat kalinya, "Setelah itu siapa Rasulullah?" Nah, setelah itu adalah ayahmu. Jadi ayah itu ada fungsi yang di nomor empat. Nomor satu, ibu harus disayangi. Nomor dua, ibu harus disayangi. Nomor tiga, ibu harus disayangi. Lalu kemudian banyak orang membahas, kenapa Rasulullah sampai menjawab tiga kali dan ibu terus? Terutama di dalam syarah hadis Bukhari Muslim itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutkan di situ, iya, ibu itu mempunyai tiga fungsi yang memang luar biasa. Pertama itu adalah fungsi ketika dia mengandung. Betapa ketika mengandung si Mas Gunawan ya, ibu Mas Gunawan itu luar biasa tersiksanya. Bapak mencari nafkah, iya. Tapi saya kira bapak mencari nafkah tidak akan seberat bagaimana ketika seorang ibu mengandung. Itu nomor satu. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika ibu itu melahirkan. Melahirkan itu saya kira taruhannya itu adalah hidup atau mati. Jadi itu nomor dua. Maka Rasulullah juga menjawab, ibumu. Jadi yang pertama itu ibumu, karena ketika hamil itu adalah sebuah siksaan tersendiri selama 9 bulan. Lalu kedua itu ibumu lagi, karena ketika melahirkan itu adalah taruhannya itu adalah nyawa. Apakah itu melahirkan secara alamiah ataupun melahirkan secara sesar misalnya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu, kenapa ibumu itu, oleh Imam Ibnu Hajar disebutkan bahwa ketiga yaitu memelihara selama 2 tahun menyusui. Orang waktunya tidur, Gunawan sebagai anak menangis, lalu ibunya bangun malam-malam. Itu semuanya itu adalah tirakat. Tirakatnya seorang ibu selama 2 tahun. Mas Gunawan, ini kan Mas Gunawan dekat banget dengan adik-adik Mas Gunawan berarti ya. Nah, kalau adik-adik Mas Gunawan bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Apakah juga membenci ibu dari Mas Gunawan? Kalau waktu masih kecil, mereka sempat tanya saya, gini, "Mas, ibu kemana?" Awalnya saya bilang, "Oh, pergi tugas keluar kota." Tapi lama-lama terus-terus ditanya, kan saya bosen. Iya. Ya saya bilang, "Oh, ibumu nggak bakal kembali deh," gitu. Anggap aja ibu udah meninggal, gitu. Terus ya adik-adik saya jadi justru malah benci banget sama ibu saya. Bahkan sampai mereka bersumpah nggak mau kenal lagi. Kak, ini minumnya. Iya, makasih ya. Kak, ibu kemana sih, Kak? Iya, Kak. Ibu mana sih, Kak? Teman-teman aku semuanya punya ibu. Masa aku nggak punya ibu? Ibu kerja di luar kota. Kapan pulangnya? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Emang ibu kerja di mana sih? Aduh, kalian ini cerewet banget sih. Kakak kasih tahu ya, ibu kalian tuh udah mati. Dan nggak bakalan balik lagi. Lala. Ibu. Ibu kenapa meninggal? Jangan nangis, Dek. Ibu. Tenang aja, enggak kok, Dek. Enggak, Dek. Ibu. Enggak, Dek. Buat ayah sendiri nih, harapan ayah dengan datang ke Tawakal bersama Mas Gunawan ya, tentunya kan ada pengen ada kebaikannya. Harapan ayah sendiri apa? Apa pengen ibu kembali lagi bersama anak-anaknya atau gimana? Saya sih berharap istri saya bisa kembali dan anak saya ini tidak mau benci ibunya. Bagaimanapun sejatnya ibu, itu tetap ibu kamu. Tapi kan masa lalu, Pak, biarin aja lah, Pak, ikhlasin aja lah, Pak. Mungkin butuh proses ya waktu ya. Sekarang kan Pak Gunawan mengharapkan istri bisa kembali lagi, walaupun Pak ayah sudah mengetahui bahwa ibu sudah menikah lagi, tapi tetap mau menerima kembali. Iya, bagaimanapun, Pak,
saya harus menerimanya Mbak gitu, demi anak-anak saya. Ya, ya Ustadz ini kan luar biasa ya, ya betul. Ayah sendiri dan sudah mengetahui menikah kembali tapi akan diterima kembali demi anak-anak dan kebaikannya ya. Artinya kan di sini buat Gunawan sendiri mungkin butuh proses juga untuk bisa menerima ibunya kembali. Nah dengan acara tawakal ini, Tani insya Allah semoga ibu Mas Gunawan menonton dan bisa kembali sesuai harapan ayah ya. Iya, amin. Nah, Ustaz bagaimana? Iya, saya kira apa yang dikemukakan oleh Mas Gunawan, yang dikemukakan oleh ayahanda Mas Gunawan, saya kira itu satu peristiwa yang menjadi pelajaran buat pemirsa semuanya bahwa cita-cita dalam keluarga saya kira semuanya itu seperti yang sudah sering kali kita bahas dan kita dengar bahwa keluarga itu adalah adalah keluarga yang tenang ya. Makanya itu adalah keluarga sakinah kan ya. Lalu kemudian juga ada mawaddah. Mawaddah itu artinya ada cinta kasih. Cinta kasih saya kira sudah tidak ada di dalam keluarga Mas Gunawan karena tidak ada cinta kasih antara ayahanda Mas Gunawan dengan ibunda Mas Gunawan karena sudah pergi. Tapi tetap ada sebenarnya sakinah, ketenangan. Lalu kemudian juga ada mawaddah, rasa cinta kasih. Rasa mawaddah itu artinya rahmah, bukan mawaddah, rahmah. Kerahmatan itu masih ada di dalam keluarga Mas Gunawan. Syukur-syukur kalau misalnya seperti yang diharapkan oleh ayahanda Mas Gunawan, ibu bisa kembali. Nah, iya. Kalau itu maka tetap akan sempurna. Jadi ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Nah sekarang kan ada rahmah. Rahmah itu penting. Kerahmatan itu adalah juga kasih sayang yang luar biasa di dalam keluarga. Yang itu harus tetap kita bangun bersama-sama dari masing-masing dari kita keluarga. Kira-kira ya. Gini Pak Ustadz, Mas Gunawan di sini kan kita maksudnya ingin membantu. Gunawan dan juga Bapak. Bapak kan bilang tadi sudah ikhlas, ingin menerima kembali, menerima kesalahan-kesalahan, memaafkannya. Bagaimana kalau misalkan kita undang istri dari Mas, kita bicarakan di sini baik-baik semua, Mas Gunawan juga mungkin diobrolin bagaimana? Tidak mungkin kan, dengan hadirnya Ibunda, Mas Gunawan, insya Allah bisa tabayun dengan baik, dengan bimbingan Ustadz, ya, kita berusaha, ya. Insya Allah bisa menyambung lagi silaturahmi keluarga kalian, ya. Bu. Silakan Ibu. Silakan. Iya. Dengan Ibu siapa tadi namanya? Kita panggil aja Ibu, Ibu Rita ya. Ibu Rita ya. Assalamualaikum Ibu Rita. Ya, Ibu Rita, maaf kalau boleh bertanya, sudah berapa lama meninggalkan anak dan suami? Sudah lama. Ini pertama kali ketemu di acara tawakal atau sebelumnya sudah pernah ketemu? Belum pernah. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya udah ketemu anak sama suami? Ibu minta maaf dulu sudah ninggalin kalian semua. Ibu dulu mikirnya dengan meninggalkan kalian itu kehidupan ibu lebih indah lagi, lebih baik lagi. Tapi ternyata ibu lebih sering disiksa. Terus ibu dijadikan pembantu. Ibu minta maaf. Ya, itu karma ibu sih. Ibu minta maaf. Ibu kalau mau minta maaf ya, sama bukan sama saya, tapi maaf sama Allah, sama ayah, sama adik-adik saya. Ya. Ya, mungkin kasih waktu buat Mas Gunawan ya. Minta maaf, Pak. Udah ninggalin Bapak, udah ninggalin anak-anak, Pak. Ibu minta maaf. Ibu Rita, tadi kan sudah disampaikan sama Mas Gunawan ya, mungkin Mas Gunawan perlu waktu untuk menenangkan dirinya ya. Kita sih berharap dengan acara tawakal ini bisa berkumpul kembali ya, sesuai dengan harapan ayah ya. Nah, Ibu, Bapak sendiri bagaimana? Mau disampaikan apa? Apa yang diinginkan? Iya, saya harap
anak saya Gunawan mau menerima ibunya kembali. Namanya juga sejajarnya orang tua. Itu tetap ibu kamu. Kamu nggak boleh durhaka jadi anak. Saya nggak dendam, Pak. Tapi yang saya khawatirkan adik-adik Pak bisa menerima itu, Pak. Kalau saya sih gimana ya? Masih dilema. Ya mungkin dari Mas Gunawan masih ada sakit yang mendalam ya, belum bisa terima. Ini bagaimana Pak Ustadz? Biar keluarga ini. Saya kira sederhana ya, karena tadi duduk masalahnya sudah cukup jelas. Pertama adalah bahwa ibu punya kesalahan kepada suami, bahkan juga mungkin kepada anak-anak yang lari dari tanggung jawab. Dan ibu dalam hal ini sudah minta maaf pada Mas Gunawan. Kunci dari Mas Gunawan itu sekarang hati Mas Gunawan harus terbuka kepada ibu. Karena kalau itu yang terjadi, maka itu menyelesaikan sebagian masalah keluarga. Tinggal persoalannya tadi harapan dari Bapak. Karena harapan dari Bapak, ibu itu ingin harapannya bisa kembali ke dalam keluarga. Tinggal itu. Nah, masalahnya apakah ibu sekarang masih berkeluarga di tempat yang lain atau enggak, kan itu masalahnya. Iya. Nah, itu saya kira. Nah, itu bagaimana ibu? Masih status dengan suami gitu yang sekarang? Udah enggak. Waktu itu menikah? Komunikasi, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak ya. Berarti memang pengen kembali, membina kembali ya. Ustadz, ada nggak amalan buat Mas Gunawan ini biar hatinya lebih tenang? Mungkin ada doa-doa apa gitu, Ustadz? Kita sebagai anak kan diwajibkan berdoa untuk kedua orang tua. Rabbul Firli, wali walidayya, warhamhuma, kama rabbayani siwara atau sawiyara. Itu doa yang harus dibaca oleh setiap anak. Dan itu makanya saya bilang tadi, jangan pernah berhitung soal bahwa ayah saya atau ibu saya mendurhakai saya. Jangan hitung itu. Tapi hitunglah bahwa saya sebagai seorang anak yang keluar dari rahim ibu itu harusnya seperti apa. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka doakanlah dengan doa yang paling mudah. Bahkan kalau misalnya Mas Gunawan tidak hafal secara bahasa Arab, hati Mas Gunawan, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apa aja, gunakan doa untuk kedua orang tua itu. Nah, kalau dari Mas Gunawan sendiri ada yang ingin disampaikan ke ibu mungkin setelah mendengar dari Pak Ustadz sendiri? Gimana ya, kalau dibilang sih saya sebagai laki-laki pengen nangis ya, tapi namanya seorang laki-laki kadang-kadang gengsi lah pengen nangis. Ya, saya sering sampai nangis di dalam kamar sendiri, jadi saya nggak mau keluarga saya sampai ngeliat. Ya pesan saya sih untuk ibu, kalau memang ibu mau kembali ke ayah, ya saya pengennya ibu tuh berubah jadi yang lebih baik. Agak berat ya ngomongnya, saya gimana ya, udah lama nggak ketemu ya. Satu, ibu harus minta maaf ke Allah sih, terus ke ayah sama adik-adik saya. Ya nanti saya coba, insya Allah saya akan coba ngomong seperti Pak Ustadz saranin untuk ngomong ke adik-adik saya. Apalagi memang ya dua adik saya udah bersikeras ya, nggak mau kenal ibu. Nanti saya akan coba. Kalau dibilang saya rindu sama ibu saya, rindu. Jadi kayak ada dua sisi Pak Ustadz. Satu sisi saya kangen, satu sisi saya tidak benci. Bisa menerima ya. Tapi enggak, bukan benci ke orangnya. Saya bencinya ke perbuatannya. Jadi kayak serba salah. Mau dimaafin, tapi kok dulunya seperti itu. Ya. Saya kadang-kadang iri kalau lihat orang-orang lain itu ibunya bisa setia sama ayahnya gitu kan, ayah saya, ayahnya mereka, teman-teman saya. Terus saya lihat ini ada rasa iri hati ya, juga ada rasa sedih. Jadi kalau ngeliat seperti ini, luka. Merasa iri dengan lihat yang lain bisa bahagia, itu berarti kan ada
ada di dalam hati Mas Gunawan ini ingin seperti itu, ingin ada kebaikan ya. Nah, Pak Ustadz, kita bisa ambil kesimpulan pada pagi hari ini di acara Tawakal. Alhamdulillah acara Tawakal bisa mempertemukan Mas Gunawan dengan ibu dan juga ayahandanya. Ini kan juga menjadikan kita pelajaran ya. Artinya seburuk-buruknya tetap orang tua kita dan kita tidak boleh durhaka ya. Dan Mas Gunawan juga, mungkin Mas Gunawan juga harus kita pahami psikologisnya. Mungkin ibu juga harus memberikan waktu yang ruang untuk Mas Gunawan bisa menerima kembali ya. Insya Allah dengan tontonan Tawakal ini, insya Allah semuanya bisa kembali baik lagi Pak Ustadz ya. Pasti, ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz dan juga Mas Gunawan dan juga ibu dan juga ayahanda ya. Insya Allah ya, kita sama-sama berdoa ya. Kita doakan yang terbaik ya. Baik pemirsa Tawakal, semoga acara pada pagi hari ini bisa menjadikan memberi kita pelajaran yang ada di rumah maupun di sini, bahwa yang namanya anak itu harus selalu patuh terhadap orang tua, tidak boleh jahat kepada mereka. Kalau begitu, saya Mario Wiris dan rekan saya Angela juga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.